goyang, depan ini takkan takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita sambut tamu terhormat Bapak Wisnu Tama selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ya, tentunya tadi itu kita utamakan dulu ekspor tadi. Tapi juga banyak bisnis wisata yang lain yang tidak kalah menarik ya. Kita harus kita maintain, kita harus bangun. Negara lain itu nggak iri dengan kita dengan berbagai macam budaya, berarti kita sebagai masyarakat harus menjaganya. Betul. Kadang-kadang banyak yang mengabaikan itu ya, namanya bersihannya, sampahnya dan sebagainya. Allah SWT harus kita mampu menjaganya, mengelolanya dengan baik. Nah itu salah satu tantangannya dengan memanfaatkan tujuan-tujuan kita bisa mengembangkan banyak sekali potensi dari rumahnya, kerjanya, bahkan melalui film itu, berbagai macam media itu potensinya sangat luar biasa. Sama ini juga sama-sama kita ketahui salah satu penggerak dunia kreatif di Indonesia. Banyak ide Mas Tama yang luar biasa. Apa yang membuat Mas Tama akhirnya tertarik terjun ke dunia pemerintahan? Menerima tugas ini punya manfaat buat orang sebanyak-banyaknya. Itu selalu jadi pesan saya dari dulu, dari saya kecil. Jadi kalau orang bermanfaat orang banyak dan mungkin itulah yang buat semangat saya gitu ya. Bukan ada yang gampang, tapi karena cita-cita itu dan pesan itu membuat saya menjadi begitu semangat gitu. Karena apapun yang kita lakukan itu dampak dan manfaat yang luar biasa buat orang banyak. Mohon maaf ya, waktu kemarin ini kita kami sama teman-teman di event di talk show karena kegiatan itu langsung padat beneran baru hari ini saya sempat tadi sore kami sama teman-teman di kantor ya dan saya dipercaya oleh Pak Presiden Joko Widodo, jadi terima kasih nih, saya masih diundang ke sini, senang banget ya bisa ke sini, tapi cuma sebagai tamu kali ini, mudah-mudahan pastinya. Amin. Terima kasih. Karena apa yang saya lakukan dari pada saat saya pamit, teman-teman juga saya bilang, apa namanya, kalau ikhlaskan saya gitu untuk mengambil. Jadi kita semua juga ya, kita doakan, kita dukung Mas Tama dan amanah untuk rakyat semuanya ya. Kemudian Mas Tama itu adalah pekerja keras yang sangat hebat. Jadi saya ingat quote satu ini. Seberat-beratnya pekerjaan yang kita lakukan akan terasa ringan apabila tidak dipekerjakan.